Tidak boleh, boleh. Panas sekejap tu waktu kita nak buat ekor. Betul tak? Panas sekejap. Jadi masuk ekor ni. Baik. Anak pakai pamper duduk atas kita. Okey. Okey. Soalan terakhir malam ni, kita tengah semayang, anak pakai pamper duduk atas kita. Okey. Apakah hukum semayang kita? Syarat sah semayang ketika semayang, hendaklah suci kita, badan, pakaian, tempat daripada najis. Dan tidak boleh kita menanggung suatu yang ada najis. Maka jika dalam pampers anak kita ada kencing atau ada najis, ada tahi, dia duduk atas kita riba punya riba, masa kita tayak awal contoh, kita tahu dah ada air kencing, hendaklah kita alih. Bila kita alih dengan segera, maaf, belum batal semayang. Tapi kalau dia punya pamper tembuh, dia duduk je lekat, basah dah di kain kita, maka itu sudah batal semayang. Yang kata tak batal lagi, anak tu duduk atas riba kita, tetapi tidak rejak najisnya kena kain kita. Kita pun tolak dia. Jangan akak. Bila kita angkat, dikira mengakak suatu yang ada najis, batal semayang. Kita tolak saja. Faham lagi? Tapi jika tiada najis, kita baru mandi anak kita, kita baru pakai paper, baru bedok molek, biasa tak kucing lagi, sejam lagi baru kucing. Kita pun semayang saja. Dia duduk masa tayak awal, tak ada masalah. Sampai kesalah pun dah batal. Kenapa? Kerana Nabi pernah sujud dan cucu dia naik atas belakang. Buat kuda. Faham? Sehingga Nabi sujud lama. Sahabat tanya, bapa tadi semayang sujud lama sangat? Dia kata, budak cek naik atas belakang, main atas belakang. Imam Nabi tu. Kalau aku akad macam biasa, dia tak puas main. Jadi aku sujud lama, aku dapat sujud lama kepada Allah, budak ni dapat bermain sampai puas. Comel tak? Jadi menunjukkan kalau kanak-kanak yang tidak ada najis, tidak membatalkan solat, naik atas belakang. Betul tak? Jadi kalau kita tengah sujud, anak orang hidup tak riba, tak usahlah khabar pada dia. Ni tau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi jadi! Bau! Anak ni khabar pada anak. Bongoh punya ayuh. Anak lagi. Anak kita kan, tak ada anak susah, nak anak. Betul tak? Kalau ada nanti, alih pun tepi. Nah, macam kawan kita semayang, duduk depan. Dia tengok jatuh, taik kiku atas piah dia. Maka kita pun tolak piah dia sampai jatuh. Tak batal. Tapi kalau kita giakak piah dia, batal kita. Kerana menanggung suatu yang bawa najis. Faham lagi? Kita tolak. Kita jadi imam. Faham lagi? Kita jadi imam. Jadi imam. Tikuh berlari buat atas rambung, jatuh saya lepek atas piah tu imam. Atas sokok tu imam. Kita pun pegang piah-piah imam, kita tolak piah jatuh. Tu imam kalau tengah semayang, kalau ada orang tolak piah, tak sempat balas lah. Ni mesti ada sesuatu ni. Teruskan solat. Kan kocoh pula. Sebab kan kalau kita nak buat. Betul tak? Tahi jatuh atas. Tahi cicok jatuh atas piatu imam. Makmum belakang. Subhanallah. Subhanallah. Imam tak apa. Fatihah oh, baca pecah. Surah baru nak start. Subhanallah. Tak apa. Begitu balik awal. Kono-kono habis. Tak payah. Kita tolak, biar dia, biar jatuh. Okey? Kalau memang dia memang rosak dah semayang, kita bergerak, duduk sebelah imam, diri sebelah dia. Faham lagi? Imam tu memang batal dah. Cuma dia tak sedar. Faham lagi? Contohnya imam kain koyok. Koyok daripada atas belakang sampai bawah. Ada besar pinggang, nampak punggung. Tulang itu tak akan lalak. Faham? Jadi kita takkan kata subhanallah. Kita gerak, duduk sebelah imam. Okey, imam itu bila rasa orang mai duduk sebelah dia, dahlah dia berhenti dan keluar dari semayang. Jangan orang duduk sebelah, tolak. Tolak. Faham lagi? Mana orang duduk sebelah aku ni, tolak pula. Padahal dia puing dah.